Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini, tuan-puan, insya-Allah saya akan kongsikan ya jenis-jenis nun mati yang terdapat di dalam Al-Quran. Mungkin tuan-puan sebelum ini pernah mengikuti kelas-kelas tajwid dan telah didedahkan oleh ustaz-ustaz ataupun ustazah berkaitan dengan hukum nun mati itu sendiri. Jadi, untuk kali ini saya ingin menunjukkan kepada tuan-puan, kita buatkan satu kesimpulan. Apakah jenis-jenis nun mati yang terdapat di dalam Al-Quran ini sebenarnya? Baik, jadi kalau dilihat di sini, sebenarnya nun mati ini hanya ada tiga jenis sahaja di dalam Al-Quran. Cumanya, baik, sebelum itu, sebelum saya menerangkan lebih lebar lagi, panjang lebar, kita tengok di sini. Saya telah tuliskan tiga jenis-jenis nun mati yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama, nun yang terdapat simbol sukun. Okey, kita tengok kat sini nun dan terdapatnya simbol sukun di atasnya. Jadi persoalannya adakah itu nun mati? Ya, kita memang sedia maklum kerana terdapatnya simbol. Dan yang kedua, nun yang kosong. Makna kata itu nun itu sahaja dan tidak ada satu simbol pun di atasnya. Dan itu membawa maksud nun itu sebenarnya nun yang mati. Dan yang ketiga, nun yang kosong juga sebenarnya tetapi ada tambahan satu huruf mim yang kecil dan ekornya menegak ke bawah begini. Ya. Dan inilah tiga jenis nun mati ada dalam Quran. Persoalannya kenapa wujud tiga keadaan ini? Jadi ulama telah meringkaskan ataupun meletakkan keadaan-keadaan begini untuk memudahkan kita para pembaca, iaitu nak menunjukkan bahawa terdapat perbezaan pada bacaan, yang mana mungkin kita lihat di sini sekiranya terdapat simbol sukun ini menunjukkan bahawa bacaan itu perlu dijelaskan tanpa sedikit pun unsur dengung. Dan kalau nun yang kosong ini pula nak menunjukkan bahawa bacaan itu mestilah dengung, tidak boleh dibaca secara jelas. Dan yang ketiga ini pula, kenapa terdapatnya huruf mim? Kerana nak menunjukkan bahawa perlu membunyikan sedikit pada sebutan mim. Dan insyaAllah, sekiranya tuan-puan menginginkan huraian yang lebih panjang, lebih padat dan untuk memahamkan dengan lebih baik lagi, tuan-puan perlulah mengikuti kelas-kelas tajwid. InsyaAllah, semoga Allah permudahkan segala urusan tuan-puan semua. Kita jumpa untuk video akan datang. Assalamualaikum.